Oke, kalau kita perhatikan di sini gambarnya tidak ada suara, ada gambar tidak ada. Namun apabila kita gunakan remote, USD-nya ada, dan kita perhatikan breaknya juga 90, kontras 75, color 60, namun tidak ada. Menurut cerita yang punya TV ini, jika pertama kali dihidupkan gambarnya ada, namun silang beberapa waktu ketika sudah panas sekitar 5 menit maka gambarnya akan hilang menurutnya. Namun kini tidak ada sama sekali. Apa penyakitnya saya juga belum tahu, kita akan cek sama-sama. Oke coy. Biasanya penyakitnya ini ada di daerah ABL atau biasa disebut dengan auto brake liner, apa itu? Tahu juga saudara, punya di ABL. Kita akan cek tegangannya dulu. Kita cek tegangan ABL-nya. Ke after, lalu kita colokkan TV-nya. Kita masukkan jack RCA-nya dulu. TV sudah itu. Tampilan video namun tidak ada gambar. Kita akan ukur ABL-nya. ABL 26. Aduh, besar tegangannya saudara. Kita cek di sini lagi saudara. ABL ini diambil dari kemana larinya ini? Saudara? Dari resistor, dari kita urut di sini. Ini ABL masuk ke sini, ada kapasitor, kapasitor masuk ke sini, ke B plus, masuknya ke B plus, tegangan, ke B plus, 119, nyebrang ke sini, 31, nyebrang ke sini, 26 volt ke ABL, kemudian jika diurut di sini ada R505, 550, masih 17. Terus kita cari lagi dari R505, masuk ke sini, terus mana sudah. Masuk ke sini. Kita urut dulu sudah, kita matikan TV-nya takut nyetruk. Kita urut sebentar. ABL nyebrang ke sini 505. Ke sini.
sulit juga saudara mencarinya. Untuk mencarinya saya akan gunakan buzzer agar bisa berbunyi. Kita gunakan buzzer. Seperti itu. Sulit juga saudara mencarinya. Ini masuk ke sini. Dioda ini saudara, oke, dioda yang ada di sini, ini dioda yang saudara, kita akan ukur diodanya dulu. Artinya dioda ini bermasalah, los diodanya, tak terukur. Kita akan coba dulu buka diodanya. Apakah sudah benar-benar tidak bisa diukur atau putus diodanya. Ternyata bukan dioda saudara, ternyata resistor. Ternyata resistor saudara, bukan dioda. Ternyata bukan dioda, namun resistor. Kita akan sambung kembali. Kita akan ukur lagi dari resistor, resistor jenis dioda tadi yang di lambang dioda kita ukur lagi. Ini masuknya ke sini. Masuknya ke sini.
pin berapa lari ini? 32 pin 50 64 32 32 sini 40 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 masuknya pin 44 lalu ada R lagi nyebrang ke masuk ke mana nih masuk lagi ke sini keluar ke sini ke out aja kode APR nya sudah ditemukan jalurnya kita akan coba hidup lagi. Sini 2,6 17 sampai di sini 17 sampai di sini 5,6 5,4 sampai di sini 5,4 tetap pol masuk lagi ke sini suara lari ini ke AC suara lari AC suara oke, kita skip dulu saudara. Oke, saudara-saudara sekalian, ternyata penyakitnya adalah bukan di ABL namun di IC ini. IC-nya sudah rusak dan saya pun sudah mengganti IC-nya dengan yang bekas juga cabutan. Saya ambil dari PCB bekas juga. Ini dia bekas PCB-nya. Dan TV ini sudah saya hidupkan sekitar 1 jam setelah saya mengganti IC. Namun alhamdulillah tidak mati-mati lagi. Sebelumnya saya sudah mengganti ini kapasitor. Ini dia sudah saya ganti juga. Kemudian saya telusuri. Saya ganti di ini sudah saya ganti juga. Satu ini sudah saya ganti, ini sudah saya ganti dua. Saya juga melepas pin 45 IC LV ini, pin 45 ternyata ukurannya 3,7 tegangannya. Setelah kita masukkan tegangan ABL
tegangannya menjadi drop, tegangannya menjadi drop, kemungkinan IC-nya rusak. Namun ketika dia baru dihidupkan, tegangannya keluar 5,3 di sini, sekitar 4,5 atau berapa tadi saya lupa, 4,5 atau 5,3 gitu saudara. Kita hidupkan sebentar, dia normal. Kemudian setelah beberapa saat, itu beberapa hitungan menit, sekitar 1 menit atau lebih, gambarnya pun mulai hilang, namun USD-nya ada, suara pun tetap ada, hanya saja tegangan di ABL ini hilang. Setelah saya mengganti IC ini, LP72613, TV-nya tidak mati lagi dan tegangan pun normal. Di sini pun juga sudah terukur normal. Sebelumnya di sini 26 volt, keluar sini menjadi 17 volt. Sekarang sudah normal. Sini 26, di sini 45 tadi sudah, 45 volt. Setelah saya buka ini, tegangan sini 45 volt. Di sini 26. Sini saya lepas, di sini jadi 45. Ketika saya lepas pin 45 ini, tegangan jadi besar di sini sudah. Setelah saya mengganti IC LP ini, TV pun selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk kasus TV yang rusak ABL itu, biasanya ada gambarnya, walaupun berbayang. Namun yang ini, gambarnya perlahan hilang, bergerigi. Gambarnya itu perlahan hilang bergerigi. Kemudian rasternya pun juga tidak bisa hilang sama sekali. Raster untuk TV biasa, TV kabel tidak bisa juga. Untuk AV juga tidak bisa. Sekarang sudah bisa. Oke, kita akan coba. Bismillah. Dia saudara sudah normal TV-nya. TV ini banyak komplikasinya. Video ini saya bagi dua. Pertama, TV ini rusak CRT dan kemudian rusak di bagian IC kroma. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tuntas melindungi hingga 48 jam. Suplemen anti-sep beda dari deterjen biasa. Whisker.